Lembaga Bantuan Hukum LBH PMBI Pengawal Masyarakat Banten Indonesia Provinsi Jawa Barat Jumat 29 Maret 2024 resmi menerima surat keputusan dari pengurus DPP yang berlangsung sederhana namun penuh rasa kekeluargaan dengan tekad membantu masyarakat dalam mengawasi persoalan hukum di wilayah pemerintahan. Kita ikuti liputan yang satu ini. Suasana penuh kehangatan dan kekeluargaan di bulan suci Ramadan, Jumat sore 29 Maret 2024 jelang waktu berbuka puasa, tampak mewarnai momentum pengesahan kepengurusan sekaligus penyerahan surat keputusan Ketua Umum DPP LBH PMBI atas kepengurusan DPW LBH PMBI Pengawal Masyarakat Banten Indonesia Provinsi Jawa Barat. Momentum penyerahan surat keputusan ini dilaksanakan oleh staf ahli Ketua Umum DPP LBH PMBI Pusat dan disaksikan jajaran pengurus lainnya. Dan di mana pada malam ini secara simbolis kita telah menyerahkan SK dari kepengurusan LBH PMBI DPW Jawa Barat. Dan di mana pada malam ini pun kita bersilaturahmi bermuajahah, kita buka bersama bareng-bareng teman-teman LBH PMBI Jawa Barat, yang dimana harapan kami setelah terbentuknya LBH PMBI Jawa Barat ke depan bisa lebih menjalankan tugas fungsi kelembagaan terkait untuk pendampingan hukum kepada masyarakat dan menjalin sinergitas positif untuk semua instansi pemerintahan yang ada di wilayah Jawa Barat. Mungkin ke depan pun harapan dari kami semua LBH Jawa Barat bisa lebih aktif dan sinergi, tentunya bisa bermanfaat untuk masyarakat Jawa Barat. Sementara itu, Ketua DPW LBH PMBI menegaskan pihaknya akan terus melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak dalam hal upaya membantu masyarakat dalam mencari keadilan dan menjadi kontrol sosial akan kinerja aparatur pemerintahan. Mana yang sebetulnya berat, seperti ini adalah namanya sebuah tanggung jawab bernegara. Dan yang pertama-tama mungkin saya akan sampaikan kepada teman-teman dan lain-lain berkolaborasi. Seperti malam ini saya sudah berkolaborasi dengan beberapa PNS. Menarakan saya ingin bekerja sama dengan semua sektor sesuai dengan apa namanya bidang-bidang saling melengkapi ya, saling bersama mengedukasi bersama kepada masyarakat secara luas tentunya berobat dengan membantu supaya apa namanya mereka mendapatkan keadilan ya. Karena memang banyak pengadilan tapi keadilan jarang diberikan. Inilah tugas saya membuat ya, tentunya sekali lagi menjadi pejuang apa namanya keadilan, sekalipun langit akan berubah. Oleh karena itu saya akan memberikan warna yang beda ya, mudah-mudahan warna beda bukan berarti lebih unggul daripada yang lain ya, hanya warna yang berbeda. Saya coba seperti ini ya. Pertama kombinasi dengan stakeholder setempat, kemudian tidak lupa juga selain Jawa Barat juga kita akan berkoordinasi dengan apa namanya stakeholder dan Jawa Barat. Semoga saja kehadiran LBH PMBI ini akan memberikan warna baru dalam berkontribusi membela masyarakat dalam mencari keadilan. Imam Sulaiman untuk Kabar Ganjar TV.